Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Curhat Pilu Ummu Fahad, gelar akikah kelahiran putri tanpa Syekh Ali Jaber, kamu keinginan ayahmu. Istri mendiang Syekh Ali Jaber, Ummu Fahad, melahirkan anak ketiganya pada 1 Juli 2021 lalu. Telah memiliki dua anak laki-laki, Ummu Fahad tampak semeringah usai melahirkan anak perempuan pertamanya dari almarhum Syekh Ali Jaber. Bayi mungil dan cantik buah cintanya dengan Syekh Ali Jaber itu diberi nama Ummu Fahad dengan nama yang inah, yakni Jod Ali Jaber. Dengan rahmat dan karunia Allah yang Maha Esa, telah lahir Jod Ali Jaber dan menerangi dunia kami dengan kedatangannya, ya Allah. Jadikanlah dia penyejuk mataku, dia dan saudara-saudaranya. Amin. Tulis Ummu Fahad di laman Instagramnya. 1 minggu usai melahirkan Jod Ali Jaber, Ummu Fahad pun mengadakan akikah. Namun akikah Jod Ali Jaber tak digelar secara besar-besaran. Ditemani Deva Rahman, istri kedua mendiang Syekh Ali Jaber, Ummu Fahad menggelar akikah online. Dalam akikah online tersebut, pendakwah kenamaan Ustadz Yusuf Mansur turut memberikan tausiah singkat. Ustadz Yusuf Mansur mendoakan kebaikan untuk Jod Ali Jaber. Untuk menyambut kehadiran Jod, ini putri dari guru kita Syekh Ali Jaber, ujar Ustadz Yusuf Muhammad Mansur seraya berdoa. Tak hanya menggelar akikah biasa, Ummu Fahad juga menginisiasikan gerakan Green Akikah. Gerakan Green Akikah adalah akikah yang diwarnai dengan dua kegiatan, yakni menanam 1 pohon dan memberikan daging kurban untuk anak-anak panti asuhan. Dalam akikah online yang digelar untuk Jod Ali Jaber, terlihat Ummu Fahad sangat antusias. Apalagi kedua putranya dari Syekh Ali Jaber dan Deva Rahman turut menemaninya. Tampak antusias menggendong Jod, Ummu Fahad sempat mengurai curhatan pilu. Curhatan tersebut dilayangkan Ummu Fahad lantaran rindu pada sosok Syekh Ali Jaber. Dalam unggahan di laman Instagramnya, Ummu Fahad menyebut bahwa Syekh Ali Jaber sebenarnya sangat menanti-nanti kelahiran Jod. Namun takdir berkata lain, Syekh Ali Jaber meninggal dunia sebelum Jod lahir ke dunia. Meski begitu, Ummu Fahad mencoba untuk tegar. Dilansir dari bogor.tribunnews.com, Jod, kamu adalah keinginan ayahmu yang Allah berikan kepada kita. Takdir yang indah untuk menjadi sukacita hati dan sukacita untukku, saudara-saudaramu, seluruh keluarga dan orang-orang terkasih. Dia tidak hadir di hari kelahiranmu dan tidak azan di telingamu, namun dia melihat kita dari tempat yang paling indah. Dia akan tetap berada dan abadi di hati kecilmu selalu. Putri kecilku, cinta bawaan yang tumbuh di dalam dirimu saat kamu tumbuh dewasa nanti, tulis Ummu Fahad. Diberitakan sebelumnya, pendakwah Syekh Ali Jaber meninggal dunia pada Kamis 14 Januari 2021 lalu. Kabar itu disampaikan rekannya Ustadz Yusuf Mansur melalui akun resmi Instagramnya @yusufmansurnu. Benar, Syekh Ali Jaber wafat pukul 08.30, tulis Yusuf Mansur melalui akun Instagramnya pada Kamis 14 Januari 2021 lalu. Syekh Ali Jaber sempat dirawat akibat COVID-19. Namun, Yusuf Mansur menyebut bahwa Syekh Ali Jaber sudah dinyatakan negatif COVID-19 sebelum akhirnya meninggal dunia. Sudah dalam keadaan negatif COVID-19 di Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih, Jakarta, kata dia. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.